Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sekitar 900 pejabat eselon 3 dan 4 di pemerintah Kota Mataram terancam non-job alias kehilangan jabatannya. Hal ini terjadi sebagai imbas kebijakan pemerintah pusat memangkas birokrasi dengan mewacanakan menghapus jabatan eselon 3 dan 4. Sebelumnya dalam pidato tertulisnya dalam rangka HUT Korpri ke-48, Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus-menerus bergerak mencari terobosan dan inovasi, dan pelayanan yang ruwet, serta berbelit-belit dan menyulitkan rakyat harus dipangkas. Sehingga untuk memotong panjangnya rantai birokrasi, Presiden pun meminta agar jabatan eselon 3 dan 4 dihapus, agar pengambilan keputusan dapat lebih cepat. Menanggapi wacana tersebut, Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito menyambut baik keinginan Presiden memangkas jalur birokrasi dengan menghapus pejabat eselon 3 dan 4, karena ASN saat ini tidak boleh lagi berorientasi pada prosedur, namun pada hasil yang nyata. Akan tetapi, meski sudah ada ancang-ancang penghapusan eselon 3 dan 4 dari pemerintah pusat, penerapan di daerah belum dilakukan karena mereka masih menunggu aturan terkait itu, terutama mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknisnya. Menurutnya, penghapusan eselon tidak hanya berimbas pada pelayanan tetapi juga kinerja, termasuk mengenai penghasilan yang diberikan, mengingat status pejabat eselon 3 dan 4 itu akan berubah menjadi pejabat fungsional. Dikatakannya, pejabat eselon 3 dan 4 yang tidak lagi memiliki jabatan masih bisa bekerja seperti biasa. Bahkan iklim kinerja akan semakin kompetitif karena mereka nanti akan ada laporan harian sebagai bahan penilaian untuk memantau kinerja mereka. Bisa jadi itu bagus gitu, nanti sangat tergantung lagi pada kompetensi orang yang bersangkutan. Jadi akan sangat kompetitif nanti, khususnya ASN ya, kalau melaksanakan tugas itu sangat kompetitif, karena di situ sangat tergantung pada kompetensi. Karena kan kuncinya pelayanan segala macam itu di eselon 3-4 ini, Pak. Ya, makanya mudah-mudahan Pak, cuma kita regulasi belum tahu, petunjuk lebih lanjut kita belum tahu bagaimana cara pengaturannya, karena kan banyak hal barangkali yang harus kita sesuaikan gitu kan. Sementara itu, berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram, total ada 901 pejabat eselon 3 dan 4. Dengan rincian, sebanyak 50 orang eselon 3A, 105 orang eselon 3B, 489 orang di eselon 4A, dan 254 orang eselon 4B. Irham Rosidi, Lombok TV, Mataram.